Hashtag stay at home bersama lagi dengan Kiki The Potters. Ha, vokalis The Potters ini ada memberi nasihat kepada kita sebagai wartawan tau, dan juga kepada media yang wujud di Malaysia ini agar bisa lebih disenangi ramai. Jom check out. Mas mempunyai saranan ataupun nasihat untuk kami sebagai host ataupun pengacara pada hari ini dan wartawan di pusat sumber sekolah. Saran saya masukkan buat teman-teman media wartawan, jadi harus, kita harus terus latih belajar, intinya dapat input dari senior, bahkan itu junior pun kita harus dengarkan kalau itu benar, gitu ya. Jadi kita harus menjadi pendengar yang baik dulu. Pendengar yang baik, kita bisa bersosialisasi dengan baik. Kita haus akan ilmu. Jadi jangan malu bertanya. Apapun itu jangan malu bertanya. Jadi saran saya mungkin teman-teman semua di sini memang potensinya di Malaysia juga bagus-bagus, sumber daya manusianya bagus-bagus. Jadi di Indonesia ini kalau negaranya republik dan masih banyak sumber daya manusia yang bagus tapi tidak ada fasilitas dari pemerintahnya. Jadi kita memang harus sendiri, dan saya rasa Malaysia mungkin karena negaranya luas wilayahnya tidak terlalu besar seperti Indonesia, jadi mungkin pemerintahnya bisa mengatur itu semua. Nah, kita warga Malaysia itu harus bersyukur dengan adanya pemerintahan yang mungkin mendukung berbagai fasilitas untuk teman-teman media dan teman-teman yang lagi sekolah lainnya. Jadi saran saya sih terus aja belajar dan tingkatkan potensi diri untuk lebih maju lagi. Jangan pernah malu untuk bertanya sama siapapun. Kalau kita ada hal yang tidak kita tahu, kita harus tahu dan jangan tidak mau tahu, gitu kan. Jadi semua kita harus bisa menjadi contoh yang baik, pendengar yang baik. Itu aja saran saya. Terima kasih.